Ika, silakan. Terima kasih Ridwan. Daripada penjagaan kesihatan tubuh badan, kita beralih kepada penjagaan kesihatan mental. Ini juga sangat penting. Jadi hari ini kita nak berbicara mengenai mental sihat, jaminan kesejahteraan hidup, bersama dengan tetamu kita secara dalam talian, iaitu Dr. Nur Ashikin binti Ibrahim, pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikum Cik Syafika, apa khabar? Waalaikumsalam Cik Syafika. Waalaikum Doktor. Ya, boleh dengar? Okey, boleh. Bagaimana Doktor hari ini, sihat ya? Saya alhamdulillah lah masih boleh bekerja insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, Doktor, bila kita berbicara mengenai kesihatan, selalunya kita tumpukan kepada kesihatan penjagaan tubuh badan, tetapi kadang-kadang kita terlupa bahawa mental kita juga perlu dijaga. Jadi secara mukadimahnya, mungkin Doktor boleh terangkan apakah itu sebenarnya kesihatan mental kita. Okey. Rata-rata kalau kita ikut dari segi pengertian kesihatan mental itu sendiri, kesihatan mental itu bermaksud satu situasi di mana seseorang itu tahu potensi diri, boleh berdaya tindak terhadap stres kehidupan sehari-hari, boleh bekerja dengan produktif dan boleh menyumbang kepada masyarakat. Jadi kebiasaannya kesihatan mental ni ramai yang saya haraplah di masa kini, saya rasa ramai dah tahu dan ramai dah juga cakna lah bahawa kesihatan mental ini dia bukan sama dengan penyakit mental. Kesihatan mental ni adalah milik semua. Jadi setiap orang, tak kira kalau dia ada penyakit-penyakit fizikal yang lain, dia mesti juga menjaga kesihatan mental dia lah. Jadi merangkumi pada empat skop yang tadi tu. Dan kebiasaannya orang yang boleh mempunyai kesihatan mental yang baik, dia akan berusaha ke arah untuk mengimprovekan ataupun meningkatkan dia punya interaksi dengan orang sekeliling, persekitaran, dan juga boleh memenuhi cabaran hidup lah. Jadi ini kita definisikan sebagai kesihatan mental. Jadi ada ketika-ketikanya Syafika, kesihatan mental kita tidak akan begitu baik, ataupun minda kita tu akan memang dari segi emosi akan terjejas. Contohnya yang paling nyata semasa pandemik COVID. Kita tidak tahu permasalahan orang semua berbeza-beza. Jadi bila emosi dia terjejas, dia memang akan menjejaskan keadaan kesihatan mental dia. Jadi bila emosi kita terjejas dan kita mungkin ada gangguan dari segi emosi perasaan, boleh membawa kepada perkara-perkara yang mungkin kita tidak dapat berdaya tindak dengan baik. Coping itu tak begitu baik. Ya. Dan di samping itu, jika kita tidak ada sokongan sosial atau support system yang kukuh, jadi ini yang boleh menjuruskan kesihatan mental itu dia boleh macam compromise atau dia turun sedikit. Jadi itu yang kita kena jaga supaya kita tidak boleh orang kata lama-lamalah berada dalam keadaan itu. Kita kena dapatkan bantuan awal. That is the most important. Jadi itu yang dierpikan. Itu soalan pertama lah. Jawapan pertama. Okey, bila kita bercakap mengenai kesihatan tubuh badan, ramai yang tahu mengenai apa kebaikan kalau kita menjaga kesihatan tubuh badan kita. Tapi bila kita bercakap mengenai kesihatan mental ini, mungkin tidak ramai yang nampak apa sebenarnya pentingnya, kepentingan untuk kita menjaga kesihatan mental kita dan juga untuk memastikan dalam gaya hidup kita supaya mental kita dalam sentiasa keadaan yang stabil, Doktor. Okey. Saya tak boleh katakan bahawa dalam kehidupan kita ni mental kita, kesihatan mental kita akan sentiasa stabil. Sebab kita ni diberi cabaran yang berbeza-beza kan setiap hari. Macam katakan hari ni kita okey, tiba-tiba esok atau lusa kita hilang pekerjaan. Contoh ini contoh-contoh. Esok atau lusa kita hilang orang yang kita sayang akibat daripada kematian. Macam contoh yang ramai berlaku kepada warga Malaysia semasa pandemik COVID kita berlaku kan semasa itu. Dan disebabkan itu memang kesihatan mental kita akan terjejas. Jadi yang paling penting adalah macam mana kita nak bangkit semula. Macam sebab apabila kita cakap pasal kepentingan kesihatan mental, dia untuk age yang berbeza-beza, untuk umur yang berbeza-beza, kesihatan mental dia akan juga kepentingan tu adalah berbeza-beza. Contoh kita ambil, kenapa kita perlu ada kesihatan mental yang baik dalam kalangan ibu bapa, supaya ibu bapa
tahu bagaimana untuk parenting dengan cara yang betul. Ya. Jadi kalau katakan anak buat ragam, tak adalah terus memukul macam tu kan. Mm-hmm. Jadi sebab dia belajar tentang kesihatan mental tu. Mm-hmm. Kalau untuk pekerja adalah untuk kita berinteraksi dengan rakan sekerja. Mm-hmm. Imagine Syafiqah, kalau Syafiqah datang tiap-tiap hari, tapi mm-hmm. bila tengok orang yang dekat tempat kerja tu, dia rasa tak sukalah tengok orang ni, tak sukalah tengok orang tu kan. Betul. Jadi itu akan mengganggu pekerjaan kita. Jadi mm-hmm. kalau boleh, kita tidak ada, bukan kata perasaan mm-hmm. tu kadang-kadang ada, tetapi kita kena tahu macam mana nak menangani. Mm-hmm. Jadi di tempat kerja, contohnya untuk memupuk sokongan sosial yang baik dan interaksi yang baik di antara colleagues, rakan sekerja. That is so important. Dan kalau kita cakap pasal warga emas, kenapa kesihatan mental itu penting? Because apabila kita meningkat kepada umur warga emas, contohnya katakan 60, ramai orang yang mungkin akan pencen, ya, retire. Some of them akan duduk di rumah, ya. Dan mereka di saat inilah di mana kesihatan mental itu amat penting. Sebab di saat ini kadang-kadang kita dilanda permasalahan seperti penyakit-penyakit yang kronik, contohnya. Tiba-tiba umur 59 tahun baru nak retire dah, baru tahu kita ada kencing manis contohnya, ataupun diabetes. Jadi di situ, bila kita tahu, dia akan perubahan hidup tu akan menjadi amat ketara kerana kita kena makan ubat, kita kena pergi rawatan, kita kena pergi jumpa doktor, kan? Ada penjagaan kaki, penjagaan mata dan sebagainya yang supaya kita dapat mencegah komplikasi diabetes. Jadi kalau kita tidak dapat menjana ataupun mengamalkan kesihatan mental yang baik, jadi kita akan sentiasa macam, orang diabetes ni mesti kualiti hidup tak bagus. Jadi dia akan pergi kepada perkara-perkara yang negatif dan membuatkan in the end, kita punya kesihatan mental terganggu, produktiviti kita akan terganggu. Jadi itu yang menyebabkan kesihatan mental di setiap peringkat umur. Kanak-kanak pun important. Sebab kanak-kanak dia pergi sekolah. Jadi bila pergi sekolah, mereka berkawan. Jadi di situlah kesihatan mental, salah satu daripadanya adalah membina persahabatan. Itu adalah juga dalam konteks kesihatan mental yang yang baiklah. Jadi ramai yang selalu kita tengok kesihatan fizikal saja. Kita tengok badan kita kuat, kan, badan kita sihat. Tapi kalau kita kesihatan minda kita, mental kita juga tidak begitu sihat in that sense. Maksudnya dia kita sering dilanda dengan perasaan-perasaan negatif, perasaan-perasaan yang merasakan macam kita tidak cukup bagus. Contohnya anak-anak, anak-anak remaja. Rasa-rasa kalau kita tanya, kadang-kadang bila kita suruh mereka angkat tangan, siapa yang rasa kat sini, mereka rasa mereka not good enough. Akan ada yang mereka yang mengangkat tangan contohnya. Because di sinilah pentingnya di situ untuk kita nak membina bagaimana kita nak menjadikan setiap orang di peringkat umur tu dari segi emosi dan kesejahteraan tu boleh dikawal. Sebagai contohnya kan, untuk kesihatan mental yang baik, selalunya kita kena belajar macam mana nak mengawal kemarahan. Itu important. Because rata-rata kita akan bersifat tidak boleh membuat judgement yang baik ataupun keputusan yang elok apabila kita dalam keadaan marah. Itu sebab saya selalu nyatakan bila kita dalam keadaan marah, jangan kita membuat keputusan-keputusan yang besar dalam kehidupan. Kita cool down dulu, kita cari macam cara, saya tarik nafas dulu, kan. Kalau kita nak marah, kadang-kadang saya selalu nyatakan, kalau kita rasa macam kita nak marah betul orang tu, kita nak cakap sesuatu, kita fikirkan dulu apa yang nak kita cakapkan. Sebab kadang-kadang perkataan ni apabila kita keluar, terutama kepada rakan baik, terutama kepada ahli keluarga, bila kita dah tercakap sesuatu perkara yang melukakan, dia seolah-olah macam luka itu boleh sembuh tetapi parut itu tidak hilang. Betul. Jadi itu dia akan mengganggu kesihatan mental orang yang sebelah sana lah. Tetapi kita tak boleh kata, tak bolehlah macam kita tak boleh marah. Dan Dr. N kata, tak boleh marah. Tidak, bukan macam tu. Kita boleh marah tapi kita kawal kemarahan. Dia ada caralah, kita kena belajar benda-benda itu. Saya setuju dengan apa yang doktor katakan tadi. Yalah, telajak perahu boleh diundur, telajak kata memang sakit hati, takut selain daripada sakit hati, kesihatan mental kita juga akan terjejas. Saya nak menyerulah kepada netizen-netizen kan, sebelum kita menulis, fikirlah sebelum apa yang kita tulis tu boleh ke dia menyebabkan kesan kepada orang yang ditulis itu, kepada orang yang diacukan tulisan itu. Ya, betul. Jadi, especially
especially social media ini, walaupun kita kita orang kata memang ke depan kan, kita talk about digitalization, tetapi dalam itu we still have to untuk kesihatan mental ni, social connectedness is very important. Maksudnya apa, kekal berhubung dengan orang-orang yang kita sayang, sokongan, support itu penting. Jadi ada beberapa tips Syafiqah yang mungkin kita boleh amalkan lah. Satu, bila kita rasa dalam keadaan very stress, tertekan, kita boleh je cuba istighfar, tarik nafas, lakukan ritual mengikut agama masing-masing. Tetapi di samping itu juga kita perlu kekal berhubung. Kita cari mulakan dengan bercakap dengan orang yang kita mungkin kita percaya. Yang kita percaya, mulakan dengan bercakap. Jadi bercakap, menceritakan tentang masalah. Jangan pendamkan perasaan itu. Ada sebagian orang juga nyatakan pada saya, doktor, saya kadang-kadang kalau ada masalah, saya tidak ada tempat untuk nak meluahkan, saya bukan jenis begitu. Jadi saya hanya meluahkan kepada Yang Maha Esa. Saya kata tidak mengapa. Tak mengapa, whatever coping that you can do, asal dia tidak memudaratkan diri, belajar cara berdaya tindak dengan positif. Itu yang penting. Jadi salah satu di antaranya juga berkongsi perasaan dengan orang lain. Dan satu lagi mungkin saya tertinggal adalah melakukan aktiviti fizikal. Ini penting kerana aktiviti fizikal ni, kalau kita rasa dalam keadaan betul stres kan, kita bawa berjalan. Kalau kadang-kadang kita dalam floor, kadang-kadang orang kata, macam mana saya nak berjalan doktor, saya tak ada taman, tak ada apa, tak perlu. Kita buat masa ni, kalau memang masa tu tengah stres, tengah rasa nak marah kat orang kan, kita cuba berjalan, pusing satu bangunan tu ke macam mana kan, dia akan mengeluarkan endorphin, aktiviti fizikal ni. Jadi dia akan meningkatkan mood, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, itu antara perkongsian daripada Dr. Nur Rashikin binti Ibrahim, pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, mengenai bagaimana sebenarnya untuk kita menangani masalahan ataupun kesihatan mental ini. Jadi kita harapkan kepada anda di luar sana boleh mendapatkan nasihat ataupun mendengar nasihat yang diberikan oleh doktor tadi. Terima kasih banyak doktor. Terima kasih. Saya juga nak boleh maklumkan sikit ke Syafiqah? Ya, silakan doktor. Kita ada Kementerian Kesihatan baru-baru ini telah melancarkan kita punya pusat kecemerlangan kesihatan mental. Jadi di bawah satu skopnya adalah satu talian lah yang kita telah tambah baik daripada talian sedia ada. Kita namakan talian dan boleh diaksesslah melalui 15555. Okey, jadi itu antara talian yang boleh anda hubungi sekiranya anda mempunyai sebarang permasalahan. Dan diharapkan kepada anda di luar sana, seperti mana nasihat doktor tadi, berkongsilah. Tapi kepada pendengar tu pun, jadilah pendengar yang baik. Baik, terima kasih doktor. Terima kasih banyak Cik Fika. Okey. Sama. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Seterusnya kita nak ke Sabah. Ini juga untuk kesihatan mental, kita perlu ada gaya kehidupan yang seimbang. Jadi kita perlu bersukan. Di penubuhan Pusat Akademik Tunas Keningau, platform cungkil bakat pemain bola sepak 12 tahun ke bawah. Jadi sama-sama kita saksikan untuk cerita pagi Sabah.